Kali ini saya akan buatkan konten inspirasi kalian di kolam kecil yang ikannya jumbo-jumbo dan munuk-munuk, guys. Lihat itu. Halo guys, salam koye untuk kebahagiaan. Saya berada di Alas Kedaton, Tabanan tepatnya. Ini ownernya Agus Arman Dharma Yuda. Saya sampai hafal namanya saking seringnya transfer. Nama lengkap langsung ya. Dia adalah rekan kerja sama pedagang koi dan rasa saudara teman-teman. Kami temenan sudah lama banget. Oke, nah di kesempatan kali ini saya akan menanyakan kenapa ikan koi-nya ditaruh di kolam kecil ini sekarang? Dulu kan sempat off kolam ini, guys. Ya, kebetulan kita ada pembangunan kolam. Oh. Ya, pembangunan kolam. Sementara kita kampung-kampung sembarang aja dulu sih, sesuai karantinanya dia, biar nggak campur-campur. Oh, biar nggak campur-campur ya, Dem. Ya. Nah, kolam yang dibangun itu boleh tahu nggak kisi-kisinya, diameter, kedalamannya, Gus? Oh, boleh. Itu kisaran 6x3,5. 6x3,5 ya. Hmm. Nah, rencana diisi apa tuh? Ikan jumbo atau memang bahanan atau memang ikan-ikan yang spesial? Rencananya sih itu kebetulan kita buat 2 kolam. Ya. Rencananya sih bahan semua. Mau keeping ya? Ya, mau keeping. Membuat koi punuk buki. Nah, guys, kira-kira untuk kolam ini, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya yang lama kan pasti sudah tahu kan, apalagi temenan di sosial media ataupun belanja ikan sering di, Gus. Kira-kira kedalaman kolam yang kecil ini berapa dan dibuatnya sudah berapa lama? Oh, kalau yang kecil ini itu dulu pas mula main koi. Hmm. Nah, mula main koi itu asal-asalan cuma 2x80 kotor. Kotor bersihnya paling 1,5x80, kedalaman 50. Udah berapa jalan berapa lama? Itu jalannya dari 2017. 2017 ya. Saya berhutang banyak loh sama kolam itu. View saya situ pertama yang ngangkat, teman-teman. Oke. Sekarang isinya berapa sih? Banyak banget. Sekarang belum sempat ngitung nih, jujur nih. Belum sempat ngitung berapa isinya tuh. Banyak berarti. Iya. Nah, untuk stok jumbuan sekarang berapa total ada, Gus? Ada 30-an? Stok jumbuan? Kayaknya kalau di rumah nggak ada, Cuk. Soalnya ada banyak nitip, masih ikan. Soalnya kan gini, kapasitas tempatnya kurang, misalnya masih pembuatan. Oh, masih pembuatan, progres ya? Iya. Oke. Kira-kira untuk progres kolam itu ngabisin berapa duit, Gus? Karena dikerjakan sendiri, Nen. Estimasi? Ya. Ya, kebetulan BBM naik. Ya. Harga naik. Dan hitung-hitungan jadi berapa? Kitanya kurang lebih itu penghabisan biayanya sekitar ya di atas 100-an lah. 100-an ya. Oke. Okay. Nah, Gus, ini kan dijual semua nih. Ya. Nah, bagi teman-teman yang nanya nih, berapa nomor WA-nya, Gus? Kalau saya kan sudah tahu nih. WA saya bisa kontak langsung di 081 ya. 803 ya. 687-709. Oke, okay, itu ya. Ya. Teman-teman segera dihubungi bagi kawan-kawan yang minat. Dari harga 300 sampai 1 juta aja, teman-teman. Ya, murah kan? Yang di rumah segitu. Yang di rumah. Ya. Kalau yang di gudang beda lagi. Beda lagi. Kalau yang di kolam udah mah beda lagi. Beda lagi. Curang kamu ya. Ya, awalnya sih segitu harganya. Ya. Yang di rumah.
biar gini guys, biar perputaran cepat, biar semua kena, semua segmen penghobi, baik yang premium, betul, yang menengah ataupun yang baru-baru belajar, biar kena itu. Ya. Nah, harapannya untuk channel Seputar Ikan Koi apa guys kedepannya? Ya untuk Seputar Ikan Koi lebih banyak konten lah, biar banyak inspirasi untuk teman-teman. Oh gitu ya? Ya. Malah banyak jualan saya. Oke, dan memang karena kesibukan saya guys, dan karena pengiriman yang memang bersyukur saya ada rezeki, hampir setiap hari ngirim koi, jadi itu yang membuat saya apa namanya, waktu saya habis sampai sore itu nggak sempat konten. Nah ya, balik lagi ke konten bersama ya, pompa, media filter, terus berapa kali kasih pakan, kan bulgi-bulgi nih meskipun puasa. Yang kalau yang ini medianya standar, mungkin karena kolam udah mantul sih. Ya. Nah, tanpa lampu UV. Ya. Pompanya 9.000 sama 5.800 nih. Wah, cos kan dos. Aerator? Aerator LP40. Wah. Teman-teman biar, soalnya gini, ya, kita memberi pakannya tetap. Nah. Dan kapasitas gininya kurang, apa namanya tuh? Kotak media. Oh, oke, okay. Ya. Volume media. Ya, volume media. Nah, kecil. Terus pesan buat kolak teman-teman di rumah yang memelihara koi, baik yang senior ataupun yang masih mau belajar apa, guys? Untuk saya sih nggak ada, cuma saya juga baru belajar. Itu teman-teman. Nah, semangat terus pastinya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk koi jumuan kira-kira agak turun juga ya? Apa ada aja? Ada aja sih, tetap ada setiap hari. Tetap ada setiap hari, tapi yeah, daripada tahun lalu agak turun pastinya. Yeah. Oke, turun ya sedikit ya teman-teman. Tapi bahanan yang meningkat trennya. Yeah. Nah, itu teman-teman. Guys, boleh nggak saya review untuk harga ikannya? Ikannya satu persatu di tiga kolam ini, guys. Boleh, silakan. Oke, teman-teman. Siapkan rekening kalian, mari kita review kolam dan harga ikannya. Halo guys, ini dia ownernya, Agus Arman. Halo. Membangun kolam yang benar-benar jos guys. Ini hanya salah satu kolamnya. Oke guys, nah ini kita akan review harga. Om Agus, ini ada red karasi. Red karasi size 35 itu harganya berapa sih per ekor? Itu harga kita mulai dari 300.000. Wow guys, murah-murah ya guys, 300.000. Nah ini ada karasi Sio quality nih, gindrennya jos nih, berapa tuh harganya? Itu murah pak, 800.000. 800.000. Nah yang ini ada pukurinnya mantap nih, jagung bakar, yang itu semua di 1.000-an. Nah itu size 50-an tuh ya? Ya size 50-an. Yang ini yang karasi bulky ini, itu 800. Paling mahal berapa sih di sini? Paling mahal hanya 18 aja, cuma masih kecil. Sora ya? Enggak, bukan. Mana tuh? Karasi itu pak. Oh karasi ini. Nah kok aku ini berapa Gus? Oh kok akunya 1.000, servis oke, cuma belum sempat makan. Oh baru ini masuk kolam. Baru masuk kolam, masih puasa nih, 1.000 ya. Nah ya, berarti terjangkau semua ya. Ah susui 700. Oh, ya maju import ya teman-teman ya. Nah bisa kirim ya Om Agus ya. Nah, seluruh Nusantara guys. Kalau Blitar saya kira free ongkir bisa teman-teman. Nah ini ya yang bagus-bagus itu bahan-bahan yang red karasi ini teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki budget terbatas juga bisa loh, cuma 300 sampai 500.000-an. Ini ada impor murah juga. Nah untuk soranya, favorit saya ikan sora berapa tuh? Sora 800 pak. 800 ya guys, murah-murah ya. 45 cm dulu guys. Iya 45. 45 cm. Wih, ini kolam ini saya berutang banyak pada kolam ini guys. Dulu ngasih saya view 100.000. Nah kita ke depan ya, kita ke depan. Yang ini stoknya yang memang jos gandos guys. Nah ini ya rumahnya teman-teman, bagus banget taman-tamannya kan. Nah, ini vlog masih ada pembangunan guys. Ini kita akan tunjukkan kolamnya. Beberapa kali saya konten di sini teman-teman, dulu sempat saya buatin konten dalam satu hari habis zero-nya.
Oi, Om Agus, kalau kuakunya dari Mulyar ya? Ya, dari Mulyar Kuipang. Wah, warnanya strong, jantan tuh kayaknya. Jantan, semua jantan, cuma karasi. Nah, ini aja yang betina ya? Iya. Kalau kuakunya kira-kira berapa duit tuh bulky ini, Gus? Sementara masih mikir, karena ada minat tuh. Ya, nah kalau nih, yang punuk nih. Oh, kalau suaranya itu cukup dana 3,5 aja. 3,5. Nah, kalau yang karasi jagung ini. Ah, itu belum sih, tak pakai pejantan. Pejantan. Tembaga. Tembaga 4,5, Pak. Oke, guys, itu ya. Kok aku masih dirahasiakan, tapi harganya di atas 12 juta kisi-kisinya, teman-teman ya. Itu kisi-kisinya. Sebetulnya di sana ada masih ada lagi kan, teman-teman. Nah. Sekalian deh, lihat. Biar kawan-kawan lihat ya gudangnya. Sama kayak saya tuh, teman-teman punya gudang sendiri. Oke. Mak lagi berantakan kan? Berantakan, guys. Ya enggak apa-apa, guys. Nah, ini, guys. Gede-gede. Saya ngambil ikan beberapa di sini. Di sini harganya dari berapa sampai berapa, Om Agus? Ya, di sini harganya 300 sampai 1 juta. 300 sampai 1 juta, guys. Rata-rata 45 cm up. Oh. Ini ikan saya nih, Sora nih. Nanti kita ambil biar karantina kami kosong dulu. Ya, itu udah paling mahal udah diambil on duit. Harga itu beda harga tapi lain tuh. Kalau di sini berapa harganya tuh? Tembaga bulky-bulky, teman-teman, super bulky. Kalau ini bagi yang nyari nomor WA-nya saya lampirkan di deskripsi video. Oh, kalau ini 2 jutaan. 2 jutaan ya. Size-nya rata-rata berapa? Rata-rata 50-an. 50. Di atas 50 ya. Memang teman-teman kualitasnya beda. Ini airnya dingin gini, indoor masih merah, teman-teman. Jadi ditaruh di kolam kalian nggak akan berubah jadi hitam. Saya jamin tuh, teman-teman. Bagi kawan-kawan yang mau, nomor WA-nya saya lampirkan di deskripsi video. Oke, guys, kita akan angkat contoh ikannya. Ini yang harga berapa, Gus? Yang ini yang 2 jutaan. Wih, teman-teman, wih, kepalanya, guys. Wah, padang air. Oke. Yang ini yang 300 ribu. Nah. Mana, angkat semua, Gus. Atau contoh-contohnya aja contohnya beberapa. Contohnya ya, contoh. Ini teman-teman. Nah, ini lokal Bali, real. Real lokal Bali. Jagung, guys. Ini sisa sortiran gini. Sisa-sisa sortir aja semua. Sisa sortirnya kayak gini modelnya. Ngeri teman-teman. Ini jantan. Jantan ya? Oke, 300 ribu nih. Wah. Kecuali YouTubernya enggak boleh beli. Kamblong. Nah, teman-teman, ini juga ada nih. Nah, ada juga yang murah-murah 300 ribu, nggak usah mahal-mahal. Nah, semua kena nih, teman-teman. Nah, ini juga jantan merahnya loh. Merahnya strong, teman-teman. Yang paling penting sih purpurin. Ya, benar, itu yang paling penting. 300 ribuan, guys. Ya. Yang ini 1 juta. Yang ini ya 1 juta lah, nego-nego. Ya, paling 800 ya. Cuma belum ongkir. Belum ongkir, teman-teman. Ini semua jantan rata-rata. Rata-rata jantan di sini ya. Kolam kecil inilah yang membawa rezeki buat Gus Harman. Dulu ngirim koi ke Lampung banyak, teman-teman. Benar ya, Gus? Betul. Nah, jadi jangan lupa dengan sejarah, guys. Oke, ini di sela-sela kesibukannya Gus Harman. Saya ganggu sedikit. Ya, jalan-jalan ke gudang mulai. Boleh. Ini gudangnya, guys. Bagi kawan-kawan yang penasaran nih. Nah, ini sedang masang listrik nih. Hai, guys. Gus Dek. Oh, ini bapaknya. Ini Gus Dek nih. Ini Gus Dek. Wah, ini tangannya, guys. Kira-kira debit airnya berapa, Gus? Berapa ya jadinya tuh ya? Sekitar 18 tonan per kolam. Per kolam ya. Rencana diisi pompa berapa nih? Pompa 32 aja untuk pompa. Capnya apa? Capnya RPS. RPS Sun-Sun ya, Bu. Nah, si kali 2. Si PK nih ya. Si PK. Ini, guys. Masih progres. Ya, ini progres nih, ini masang listrik. Ini ya, teman-teman. Ini kolamnya. Dan ini masih masang talang air.
Oke. Okay.